Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman lagi dulur. Ini termasuk bongkar rahasia ya. Rahasia dari sound system kita yang sering tampil untuk sound hajatan ya. Nah, jadi dalam satu box kita biasanya pasang dua corong tweeter seperti ini. Kenapa alasannya? Alasannya suaranya supaya lebih lebar. Lebih lebar itu artinya keras iya, tapi ada plusnya. Plusnya suaranya itu bisa nyes, dan nyesnya itu membahana. Kayak gimana ya penjelasannya? Intinya seperti itulah. Jadi nyesnya itu lebih lebar, treble-nya muncul jelas tapi tidak sakit di telinga. Beda kalau kita menggunakan satu driver tweeter yang gede, yang mahal, kenceng tapi pedes ke telinga. Nah, itulah bedanya kalau kita menggunakan driver tweeter yang biasa atau yang katakan yang seperti video ini tapi dikasih dua, nah itu suaranya bisa lembut, jelas di telinga, tidak sakit. Bedanya itu dulu. Nah, itulah bongkar rahasia yang kami lakukan pada sound system kita. Kalau kita cara penyambungannya sistem seri ya dulur, supaya apa? Supaya lebih aman, tidak mudah brodol walaupun sudah menggunakan crossover pasif. Spill crossovernya kita menggunakan produknya CKJ mas ya. Ini harganya kurang dari Rp50.000 saja atau 50 ribuan lah intinya. Crossover ini sudah mampu untuk sound hajatan, sudah mampu untuk kita pakai buat lapangan, dan suaranya pun juga bisa pas frekuensinya. Jika minat mau beli tweeternya, mau beli drivernya, mau beli crossover pasifnya, bisa langsung hubungi nomor WA saya di depan atau di belakang. Bisa dengan saya sendiri atau bisa dengan Mas Nupron Pitching. Harganya dijamin murah, kita bisa kirim-kirim ke seluruh Nusantara. Nanti kita kasih skemanya ya dulur, cara pasangnya seperti apa. Jadi kalau box mid hignya dulur-dulur ada dua, berarti tweeter drivernya ada 4. Nah, sudah lumayan banyak lur ya yang bisa menghasilkan suara nyes membahana. Untuk mendapatkan suara nyes membahana yang box mid high-nya hanya ada satu tweeter, nah, kita tambah lagi menjadi dua driver tweeter. Supaya apa? Supaya suaranya seperti yang kita inginkan. Lebih mantap dan lebih awet lagi kalau kita kasih jalur sendiri. Kita tambah tarikan kabel speaker sendiri. Kita ambil dari output management sendiri. Kita berdiri sendiri. Treble atau high. Nah, power sendiri tentunya. Itu lebih awet, lebih mantap, dan lebih joss. Untuk perkuatan dari crossover pasif menggunakan kabel tis atau menggunakan tali seperti ini, diperhatikan lur, karena crossover pasif ini mempunyai suhu panas ya. Karena ada induktornya, ada resistor kapurnya, yang tentunya dia sudah pasti panas ya. Jadi jangan sampai terkena dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, karena nanti akhirnya lama-lama bisa leleh ya. Kalau leleh, lepas dan terurai, itu bisa putus kabelnya. Oke, sekarang kita ke penyambungannya ya lur. Nah, ikuti video ini sampai selesai, di like dan di subscribe ya. Plus ini harusnya main. Ground. Nah ya betul. Nah ini ground. Nah ini main, ini plus. Betul, ini terdisolasi. Jadi penyambungannya secara seri.
isolasinya isolasi canggih lur. Jadi ini min ketemu plus. Nah ini keluarnya ini min sama plus. Oke, langsung kita pasang. Rut, wes. Pasang lur. Bagaimana masuk gak? Wes, masuk. Masuk jos. Ini udah jadi? Ini udah jadi. Oke. Tinggal tes. Tes Twitter ya tau ya. Beto ya itu bolongan emang. Sikile arek mancek di video kok di komen wong sak Indonesia Raya ya. Pokoknya untuk sound hajatan khususnya sound hiburan aman di seri lur untuk Twitternya. Iki gue ngetes Twitter tok kok. Baru saja masak. Iki enak 10-an ora? Ora Twitter tok. Jajal kayak gendan. Suarane padha ora? Suwe men, Rut. Rut. Pindah iki. Gelak lali lek ndang. Suaranya lo yang ngemit.